Oke, kawanku, kembali lagi di channel Swasta Nada. Sekali ini kita akan review nasi goreng cumi dari dapur Mama Yun Yun. Kalian lihat dapur Ryan. Oke, ini nasi goreng cumi ya, nasi goreng cumi. Langsung kita coba, gimana? Oke. Top. Oke, kita coba sekarang ya. Kita lihat dulu isinya apa dari nasi goreng cumi ini. Nih, penampakannya kayak gini. Besar segini loh. Besar kan? Mantap. Pertama di atasnya ada telur goreng tuh, mantap. Di bawah telur goreng pasti ada nasi goreng. Ini ada baby cuminya, cumi lagi. Kita makan cumi, sudah berapa kali kita makan cumi nih, mantap. Kayak pedas ini tuh, ada cabai, kelihatan cabai semua digoreng, ada rempah-rempahnya semua di sini. Wah, kita langsung coba ya, lama-lama kita coba telurnya, telur aja makan. Mantap, SNI, standar nasional Indonesia. Sekarang kita makan nasi gorengnya pakai cumi. Makan, makan. Setelah digigit, asin, pedas, ya, asin sama pedas aja sih. Dari situlah kadang-kadang kata Pak Jokowi, the lockdown. Enak juga, tapi kalau baru jadi masih hangat, pasti enak. Makan. Sekarang kombinasi sama telurnya, sama cumi dan nasi goreng. Terus cuminya gede tuh. Makan. Di terakhir, di ujung tenggorokan, baru pedas. Seporsi 15.000. Kalian bisa pesan di Abang Ojol, nanti diantar ke sini, diantar ke rumah maksudnya. Makan. Sore-sore lapar, pesan ini kan oke ya, mantap. Kalian lihat telurnya, masih basah kuning telurnya bro, perfect. Kita campur di nasinya ya, tuh lumer. Kayak gini-gini demen nih makan. Mantap. Kemarin-kemarin juga kita sempat makan baby cumi, itu juga enak. Sama dari sini juga, dari dapur Mama Yun Yun. Mantap. Makan lagi. Porsinya gede. Makan semangkok satu cup ini, kenyang pasti. Makan. Ayo kawanku, jangan lupa subscribe biar channel ini makin naik. Mantap sih, cuminya gede-gede. Mau lihat tuh,
gede-gede nih kawan guru. Makan. Top. 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 Ini enak. Kalian sebesar harga 15.000. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Share juga ya. Ya, terima kasih.